Sama kami dan Engkau beserta kami, menemani kami, bahkan menyertai kami dalam sepanjang hidup kami, dalam sepanjang tidur kami, bahkan dalam sepanjang hari ini. Dan kami percaya Engkau berkuasa atas hamba-Mu ini. Kiranya setiap perkataan yang dikeluarkan semua hanya sesuai kehendak Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi semuanya. Shalom. Semuanya duduk. Tolong dibuka itu yang kayak biasa di kumpulan. Oke, semuanya selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat hari Minggu. Shalom. Apakah engkau bersuka cita hari ini? Apakah engkau bersuka cita hari ini? Amin. Katakan amin. Apa kabar semuanya? Sekali lagi katakan dengan penuh kesungguhan. Apa kabarmu hari ini? Luar biasa. Yes. Puji Tuhan. Mari kita akan belajar lagi kebenaran firman Tuhan, melanjutkan tentang kepenuhan Roh Kudus.
Ya, sekali lagi kita akan belajar kebenaran firman Tuhan hari ini tentang arti kepenuhan Roh Kudus. Tema ini panjang sekali, memang panjang. Dan hari ini kita mau masuk bagian berikutnya. Sekali lagi, kalau belajar tentang Roh Kudus, kita harus kembali lagi ayat firman Tuhan ini. Efesus 5 ayat 18, mari baca sama-sama 3, 2. Amin. Amin. Sekali lagi baca sama-sama 3, 2. Oke, baik. Sekarang kita akan masuk bagian yang berikutnya. Ini kalau nggak salah terakhir ini ya, betul? Nah, mari kita akan melihat ini. Tolong dibaca dari Ezra 3:2. Dibaca berdiri. Yang keras suaranya. Oke, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, bagaimana sikapnya? Lebih memuji Tuhan, apalagi? Lebih mengasihi sesama, apalagi? Berani memberitakan tentang Yesus, apalagi? Bersuka cita sekalipun ada masalah, apalagi? Ada lagi? Kekuatan baru melawan pencobaan, apalagi? Betul. Ya, ini semua adalah ciri-ciri duduk, Ezra. Ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus. Masih banyak lagi bisa kamu tulis di bawahnya. Yang pasti hidupnya lebih positif atau negatif? Positif. Pasti hidupnya positif. Di Alkitab Paulus pernah bicara tentang berpikir positif. Orang yang dipenuhi Roh, hidupnya berpikir positif, tindakannya juga positif. Ya, berarti dia tidak punya atau tidak senang dengan dosa. Amin. Nah, mari lanjut. Perhatikan gambar ini. Oke. Esther, tolong dibaca soalnya. Oke, yang mana? Gambarnya terlihat atau tidak sampai di belakang? Terlihat ya, tulisannya mungkin yang gak terlalu terlihat. Di sini ada seorang perempuan, anggap aja Elis begitu. Wah, saya terlihat bercahaya gitu ya. Duduk aja Esther. Kemudian ada seorang anak perempuan juga, anggap aja siapa itu? Siapa? Nia. Bapak, terima kasih bahwa firmanmu berbicara dengan jelas kepadaku gitu ya. Kemudian ada orang-orang kumpul-kumpul bersama-sama berdoa. Terus kemudian apa ini? Jangan ngantuk kayaknya ya bicaranya. Kemudian ini ada orang sakit yang berdoa, Tuhan, Engkau tahu saya sedang sakit dan saya bersyukur sebesar perhatianmu. Kemudian ada siapa lagi ini? Anggap saja siapa ini? Grace kayak gitu ya. Kristus sangat berarti begitu. Ya, kemudian ada lagi siapa ini? Songgun. Songgun aja ya. Songgun. Saya ingin mengikut Yesus tapi saya tidak bisa berhenti minum alkohol gitu ya. Dari gambar-gambar ini, manakah orang-orang yang menunjukkan dia dipenuhi Roh Kudus? A, B, C, D, E, F. B, C, D, E. E. Oke. Jadi B, orang yang sedang baca firman, orang yang bersekutu di dalam doa. Oh, tapi ini maksudnya kayaknya maksudnya yang ininya dia. Waktu doa kita ngantuk, benar apa tidak ini? Enggak benar ya, berarti bukan C ya. Orang lagi sakit tapi terus berdoa dan bersyukur, betul? Betul. Ada orang yang selalu senang apa berbicara tentang Kristus, betul? Nah, ini katanya mengikut Yesus tapi sukanya minum-minum alkohol ya. Banyak hal, banyak orang bilang sama orang lain, bilang, "Oh, saya pengikut
Yesus yang setia. Saya cinta Tuhan kok, tapi hidupnya enggak beres. Apakah itu anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus? Bukan. Ya, mari lanjutkan. Yuk, terus, Elis. Oke, dialog dibuka Yohanes pasal 7 ayat 38 dan di garis bawahi. Yohanes pasal 7 ayat 38 dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yohanes pasal 7 ayat 38. Sudah ketemu semuanya? Jika sudah ketemu, mari dibaca bersama-sama 3, 2. Jika seorang Kristen dipenuhi Roh Kudus, apakah hasilnya? Apakah hasilnya? Akan? Jadi, jika seorang Kristen berdasarkan ayat ini, jika seorang Kristen dipenuhi Roh Kudus, apakah hasilnya? Roh Kudus akan mengalir kepada orang lain. Makanya selalu digambarkan pakai air. Jadi, oh nanti ada gambarnya ya. Nanti saya kasih gambarnya. Lanjut. Berikutnya. Ya, jadi Roh Kudus akan mengalir kepada orang lain. Amin. Makanya satu orang dipenuhi Roh, hidupnya akan berpengaruh sama orang lain. Maksudnya pengaruhnya gimana? Pengaruh yang baik, pengaruh yang positif, pengaruh apapun yang bisa dicontoh. Amin. Anak Boas dipakai oleh Tuhan memberi pengaruh yang baik kepada semua orang, bahkan semua bangsa. Amin. Amin. Lanjut. Berikutnya, Mose. Amin. Semuanya mengamini? Amin. Ya, lanjut. Nah, ini gambar yang saya mau maksud. Tolong dibaca dulu, Sepan. Memenuhi 12 lainnya. Betul sekali. Tepuk tangan. Nih. Sebenarnya itu ada ilustrasinya. Kalian pernah pelajaran IPA bikin susun gelas berurut ke atas? Pernah enggak? Gelas disusun bentuk segitiga. Saya harusnya bawa gelas ke sini. Ya? Tahu enggak maksud saya bawa gelas bentuk gelas disusun segitiga? Gimana itu ya? Pakai apa? Ini gelasnya ditumpuk begini. Kemudian di atas 1 gelas, di bawahnya lagi 3 gelas, di bawahnya lagi 4 gelas. Ini namanya Pascal glass atau bentuk Pascal, ya. Kalau 1 gelas paling atas diisi sama air, airnya akan penuh di 1 gelas yang pertama. Setelah penuh, karena airnya terus mengalir, dia akan kemana? Akan ke bawah. Di pernikahan, kalau di Jakarta ada biasanya pernikahan itu ada gelas begini, wine disusun ke atas, kemudian bagian paling atas dicurahkan anggurnya. Anggurnya akan turun. Artinya apa? Pernikahan mau menggambarkan satu orang, dua orang menikah di dalam Tuhan, dia akan menjadi berkat semua masyarakat. Demikian juga orang Kristen yang sungguh-sungguh. Kalau saya katanya sudah terima Roh Kudus, saya akan memberi pengaruh yang baik kepada orang lain, bukan memberi pengaruh yang jahat. Amin. Amin.
Nah, ini konsep ini penting sekali. Orang Kristen harus betul-betul pegang konsep ini. Kalau tidak, wah, kita nggak pernah ngerti artinya kita dikasih kekayaan. Kalau tidak, kita nggak pernah ngerti kenapa saya dikasih kebahagiaan, sukacita, orang tua, keluarga, atau apapun itu. Kita cuma ngertinya sedih dan susah. Tetapi di dalam Tuhan, kalau kita ngerti konsep ini, kita akan selalu bersyukur dan penuh sukacita karena saya selalu diberi kepenuhan roh, diberi sukacita, diberi kebahagiaan, diberi kekayaan, diberi makanan. Untuk apa? Dikasih orang lain. Amin. Kasih orang lain, itulah artinya kenapa wong yanin samonim guru nuki, guru jo, guru utim mau melayani di Boas. Tanpa pertolongan Roh Kudus tidak ada yang mau. Serius nih, tanya sama banyak orang di seluruh dunia. Tanpa pertolongan Roh Kudus tidak ada yang mau melayani di Indonesia, tidak ada yang mau melayani menginjili, tidak ada yang orang mau melayani di Afrika, tidak ada orang mau berkorban untuk melakukan sesuatu-sesuatu yang baik. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, orang-orang ini dipakai oleh Tuhan. Kemudian datang, ada yang ke Boas, ada datang ke tempat lain, ada di gereja A, di gereja B, gereja C, di Kalimantan, di Papua, di Amerika, di mana. Untuk apa? Karena dia tahu saya dipenuhi Roh Kudus. Apa artinya dipenuhi Roh Kudus? Saya punya sukacita, saya mau bagi sukacita itu. Apa artinya dipenuhi Roh Kudus? Saya punya uang, saya mau kasih uang itu kepada mereka. Apa artinya dipenuhi Roh Kudus? Saya punya berita bahagia tentang Kristus, saya mau bagikan kepada orang lain. Saya dokter, saya bisa mengobati orang lain, maka saya datang ke Papua, saya ingin mengobati. Tidak ada gunanya kita cari uang, tapi tanpa mengerti ini. Amin. Karena ini penting sekali ya. Kalau tidak, apa artinya? Kita cuma tumpuk harta, tumpuk kekayaan, tumpuk kebahagiaan. Tapi bahagianya penuh. Orang yang tidak pernah puas, dia mau tumpuk kekayaan sebanyak apapun, puas bagi dia? Tidak ada. Puji Tuhan, orang Kristen diajarkan ini. Kita bukan tumpuk harta, tapi kita justru bagikan harta. Harta kita apa? Macam-macam. Dari mulai benar-benar harta kekayaan. Oh, Boas tanpa uang enggak bisa. Ini semua dari harta orang. Harta orang yang dikumpulkan oleh di harta orang yang diberikan Tuhan, kemudian dikumpulkan dan kemudian menjadi tempat ini dan melayani kamu semua. Kasih gaji pada karyawan, pada guru. Kemudian kasih makan. Tapi juga bukan cuma harta kekayaan. Firman juga dibagikan di sini. Tapi bukan cuma itu, harta kasih sayang juga harus dibagikan di sini. Maka semua guru di tempat ini diberikan satu mandat penting. Harus punya rasa cinta yang besar kepada orang lain dan kepada sesama dan terutama kepada anak-anak Tuhan. Amin. Kalau tidak ada rasa cinta besar, di sini orang cuma cari uang, cari pekerjaan, enggak akan ada yang mau peduli. Ada siapa, usaha berapa kali ya. Bukan cuma saya ya, guru jo, guru ti, dan lain-lain. Ya. Berapa kali kalian teraniaya dan berapa kali kalian itu mau jatuh, berapa kali harus diingatkan banyak hal. Saya bukan pekerjaannya di sana, saya pekerjaannya di sini. Guru itu pekerjaannya di sini. Guru Joy pekerjaannya di sini. Bukan urusan di sana, bukan urusan di situ. Tapi di sini, semua orang bisa diminta bantu tetap mengasihi anak-anak dan peduli. Amin. Amin. Perhatikan itu. Hampir semua karyawan, bahkan yang bukan orang Kristen sekalipun, punya hati yang besar sama kalian. Amin. Dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Itu penting sekali. Karena ini prinsip penting ya. Tanpa pertolongan Tuhan kita gak bisa berbagi. Maka itu kenapa saya selalu mengajarkan sama kamu. Harus lebih peduli pada adik-adik kamu. Terutama di sini saya bicara kepada kakak-kakak. Lanjut.
Berikutnya, Yohanes. Oke, berikutnya. Chonghun. Yang keras suaranya. Apa? Jawabannya? Jawabannya apa? Yang mantap jawabannya apa? Hah? Jika gelas yang paling atas hanya berisi sebagian, akan meluap keluar. Kamu harus perhatikan baik-baik gambar ini. Kalau gelasnya cuma isinya setengah, bisa meluap keluar enggak? Tidak. Oke, lanjut. Hah? Dari orang Kristen yang bagaimana Roh Kudus mengalir, menyegarkan hidup orang lain. Dari mereka yang? Oh ini gampang pertanyaannya, jelas dari tadi kita intinya cuma satu. Yang apa? Kemana kamu? Ingat ya, dipenuhi Roh Kudus itu lebih penting daripada dipenuhi dengan segala hawa nafsu, kebencian, kejelekan, omong kosong, apalagi ya segala sesuatu yang negatif-negatif itu. Penting ya, perhatikan tubuh manusia itu lebih banyak bisa menyerap hal yang negatif daripada yang positif. Itu sudah dibuktikan oleh para banyak orang, termasuk psikologi, teknologi, atau apapun. Kenapa? Mulai dari bentuk tubuh. Tubuh itu adalah magnet. Magnet itu saling tarik menarik. Ini saya belajar kasih tahu apa ya. Tubuh itu magnet. Jadi magnet ini, tubuh saya ini akan cenderung lebih kemana? Ke kutub yang negatif daripada ke kutub yang positif. Itu seriously, itu ada penelitian. Kemudian apa? Tubuh ini secara jiwa lebih suka yang menyenangkan daripada yang tidak. Jadi segala sesuatu yang menyenangkan di mata tapi sebenarnya tidak menyenangkan di hati itu lebih mudah diserap. Contohnya apa? Keinginan. Wah, makanan, apapun itu, hawa nafsu segala macam itu kan termasuk bagian satu paket itu. Itu enggak usah disuruh, enggak usah diapa, pasti excited sekali. Tetapi mau melakukan yang benar termasuk belajar dengan baik, membaca buku, melakukan sesuatu yang baik-baik, menonton yang bagus-bagus. Butuh dipaksakan diri. Kenapa? Karena ini loh. Hampir sebagian kita ini. Jika gelas yang paling atas hanya berisi sebagian, karena gelasnya belum penuh. Tubuh ini harus dipenuhi dulu. Kamu harus menjadi gelas yang penuh, sehingga kita bisa mengalirkan hal yang positif. Lah yang kita isinya hal yang negatif, kita susah. Jadi kita akan selalu mudah menyerap sesuatu yang negatif. Ingat ya, dimanapun kau berada, tidak usah diajarin, tidak usah dikasih contoh, akan mudah sekali menyerap yang negatif. Percaya sama saya 100%. Tanpa pertolongan Tuhan, kita akan lebih mudah menyerap yang negatif. Tetapi dengan pertolongan daripada Roh Kudus, kita benci yang negatif dan kita lakukan yang positif. Amin. Amin. Kita mau bertanggung jawab dengan hidup dan tubuh saya. Amin. Itu penting sekali. Berikutnya. Lanjut. Tadi sampai mana? Ruth. Baik, dibuka Yohanes pasal 7 ayat 37 dan digarisbawahi hal yang penting ini. Yohanes pasal 7 ayatnya ke-37. Mari dibuka dan dibaca bersama-sama. Sudah ketemu semuanya? Mari dibaca sama-sama 3, 2.
Perkataan ini saja sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri kalau kita haus. Haus dalam arti apa? Saya haus akan kasih sayang. Saya haus akan kepedulian. Saya haus akan kebaikan. Maka datangnya kepada Tuhan Yesus. Dia sumber daripada sukacita. Dia adalah sumber daripada kasih sayang. Maka minum itu berarti kita menerima sukacita yang besar. Amin. Tolong dibaca Ruth. Kita apa? Ini tinggal kita apa? Menerima dari Kristus air, yaitu Roh Kudus. Berikut ya, Unico. Harus apa? Oh, ini inti daripada orang Kristen. Harus apa? Bertobat dari segala dosa dan tentang artinya beriman. Beriman itu bukan sekedar percaya Tuhan Yesus. Oh iya, Bung Janin tanya, siapa di sini yang percaya Tuhan Yesus? Angkat tangan semuanya. Bukan begitu. Beriman berarti mengubah hidup dari cara hidup yang lama menjadi cara hidup Kristus. Beriman itu berarti sadar bahwa saya itu adalah orang yang penuh dosa. Dari mana saya sadar saya penuh dosa? Dari banyak hal. Mulai dari kelemahan saya, kekurangan saya, hal-hal. Bukan merasa diri paling bangga dan paling hebat. Wah, celaka sekali kalau ada orang, baik anak-anak maupun orang dewasa, tetapi berpikir dia yang terbaik di dalam hidupnya. Celakalah dia. Tetapi kalau ada orang, walaupun dia orang biasa-biasa, baik anak-anak maupun orang dewasa, tapi dengan rendah hati mengakui saya masih banyak kekurangan, dia orang yang hebat dan luar biasa, yang dipakai oleh Tuhan untuk dipenuhi Roh Kudus. Amin. Maka kenapa semua guru dan sebuahnya yang sama ini mengajarkan kamu? Tuhan. Satu, rendah. Apa rendah hati? Seperti budak manut-manut aja? Rendah hati dengan sopan dan santun berbicara, bersikap, bahkan berpendapat. Ini penting ya. Tolong, makin kamu besar, kamu punya hak. Tetapi bukan berarti makin kamu besar, kamu tidak sopan. Semakin besar, justru semakin merasa diri saya harus menjadi dewasa dan menjadi contoh, dan bagaimana saya bersikap, bagaimana saya berucap, dan bagaimana saya juga memberikan pendapat. Amin. Itu namanya bertobat dari segala dosa-dosa. Ya. Kita boleh bicara apapun, tetapi dengan santun. Jangan begini, ini saya masih dengar, serius sih, saya masih dengar. Ya, entah laki, entah perempuan. Saya nggak tahu itu belajar dari mana, tetapi tolong hentikan. Saya masih dengar ada kemarin itu ucapan-ucapan yang apa ya, kayak kasar gitu loh. Pokoknya saya dengarnya itu kasar. Kalian itu sering pakai kata-kata ini. Saya juga nggak bisa ngikutin karena saya tidak biasa berkata kasar. Walaupun saya keras, saya belum pernah keluarkan kata binatang. Saya belum pernah keluarkan kata-kata cacian. Betul? Apa gitu, saya pokoknya dengar antara kalian ribut sendiri gitu. Itu sering. Mari kita mengubah diri kita. Hati-hati, banyak bertutur. Karena apa? Karena ini menjadi cerminan kita di mata orang banyak. Itu sebenarnya anak Tuhan Yesus atau anak siapa? Amin. Mari kita belajar berkata-kata yang tertata. Oke, mari lanjut. Berikutnya. Siapa tadi?
Grace, yuk dibaca. Bagaimana caranya? Apa itu? Betul, ya. Saat ini juga dengan cara yang mudah, yaitu berbalik dari dosa-dosaku dan menerima dengan timbangan karunia dari Allah. Amin. Amin. Lanjut. Berikutnya, Luis. Yang keras suaranya. Minta apa? Oke, bertobat dari segala dosa dan minta dalam iman untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Siapa ini sudah pernah datang kepada Tuhan, mengakui segala celah dan dosa saya dan kelemahan, kemudian minta tolong Tuhan, Roh Kudus penuhi saya. Angkat tangannya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Harusnya setiap hari kita datang ke doa selalu minta tolong untuk diapain dulu? Sebelum kita berdoa banyak macamnya, kita selalu pertama datang pada Tuhan dengan cara apa? Hah? Bertobat. Bertobat berarti mengaku segala dosa, ya. Berikutnya. Yuk, dibaca. Rudia. Ya. Berapa? 1 2 Oh, ini gampang ini pertanyaannya. Janji Tuhan dipenuhi Roh Kudus kepada siapa? Kepada siapa? Semua orang percaya, ya. Semua orang percaya. Itu pasti. Berikutnya. Nia. Ada dua tadi kata kuncinya, bertobat dan hah? Dan iman. Semuanya fokus, yang bagian belakang tidak fokus. Apa sekali lagi? Bertobat dan iman. Ini penting ya. Jika orang Kristen jatuh kembali, apakah dua hal yang dia perlu lakukan untuk kembali lagi dipenuhi dengan Roh Kudus, yaitu bertobat dan iman. Jadi kita harus setiap hari datang pada Tuhan dengan pertobatan yang sungguh. Berikutnya, mari dibaca Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Galatia pasalnya yang kelima ayat 22 sampai 23. Garis bawahi itu semua. Sudah ketemu semuanya? Sudah ketemu semuanya, mari dibaca sama-sama 3, 2. Tetapi buah roh ialah kehidupan kita, kesejahteraan, kesabaran, kekurangan, kebaikan, kesejahteraan, kelemahan, 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 baik, dilanjutkan. Oke. Kisah para rasul pasal 1 ayat 8. Kisah para rasul ayat 1 pasal 1 ayat 8. Sudah semua? Sudah semua? Oke. Sama-sama dibaca 3, 2. Nih.
Nih, kalau mau membaca ayat ini dengan baik-baik, menggambarkannya di dalam sebuah ilustrasi, itu seperti gini. Ini saya, orang Purbalingga. Dan tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Purbalingga dan di seluruh Jawa Tengah dan di seluruh Indonesia dan sampai ke seluruh dunia. Bayangkan seorang yang begitu sederhana bisa menjadi berkat bagi Tuhan, itu terjadi pada zaman Kisah Para Rasul. Dari satu orang-orang kumpulan yang sederhana, para pekerja yang sederhana, nelayan dan macam-macam, tetapi dipakai Tuhan berdampak sampai ke seluruh dunia. Demikian juga semua anak-anak di tempat ini. Amin. Kalau orang dipenuhi Roh Kudus, dampaknya besar sekali. Perhatikan, tetapi apa ciri-cirinya? Dia harus punya kasih, sukacita, damai sejahtera, sabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Apa artinya? Hidupnya tidak dikuasai hawa nafsu, tapi hidupnya untuk kebenaran. Hidupnya penuh dengan sukacita karena ada Allah, bukan karena tidak ada masalah. Hidupnya selalu penuh kasih, bukan karena orang lain kasih saya, tetapi karena saya memang mengasihi siapapun anak-anak Tuhan dan semua orang. Hidupnya damai sejahtera, bukan karena hidupnya tenang-tenang saja, tetapi karena ada Tuhan di dalam hatinya. Amin. Tidak perlu emosi, tidak perlu amarah, tidak punya dendam, tidak perlu punya sakit hati, tetapi ada ini semuanya. Ada kebaikan, kenapa saya berbuat baik sama dia? Karena dia baik sama saya? Tidak. Saya berbuat baik karena dia, karena Tuhan minta saya berbuat baik. Kenapa kamu mengampuni orang yang jahat pada kamu? Karena Tuhan memberi perintah kepada saya untuk mengampuni siapapun, sekalipun dia musuhmu. Amin. Ini penting sekali, ya. Ciri daripada orang yang dipenuhi Roh, dia jiwanya tidak dipenuhi oleh hawa nafsu, oleh keinginan diri sendiri, oleh segala sesuatu. Jadi hidupnya gimana? Hidupnya berjalan lurus sesuai kehendak Tuhan. Penuh kesabaran sekalipun bikin sesuatu yang gak nyaman. Kesabaran itu terus setia melayani. Kesabaran yang terus berbagi kebaikan. Dan baca-baca. Itu pasti banyak penjelasannya. Berikutnya, siapa tadi sampai pada? Sampai pada? Kalem, yuk. Yang mana? Yang A atau yang B? Hah? Kedua-duanya benar. Karena memang orang yang percaya dipenuhi Roh Kudus akan menunjukkan dua roh dalam hidupnya, dan dia akan diberi kuasa untuk melayani sampai ke ujung bumi. Amin. Semua anak-anak di tempat ini akan dipakai oleh Tuhan sampai ke ujung bumi. Ke ujung bumi artinya apa? Sampai orang dengar, itu loh, gara-gara itu loh, si siapa? Si Joshua itu loh. Si siapa? Si Daniel itu loh. Si siapa? Si Louis. Kenapa gara-gara dia? Gara-gara dia ada sekolah di Papua. Gara-gara dia ada apa? Gara-gara dia anak ini yang tadinya gak bisa makan, bisa makan. Amin. Luar biasa. Dek, kamu itu suka dikasih nasi bungkus sama siapa sih itu anak yang itu? Oh, itu namanya Pak Songgun. Oh, si kerjaannya apa sih dia? Itu kerja sebagai direktur PT Songgun Hananto Indonesia. Baik banget ya. Dia selalu tiap hari katanya, aduh, kata Pak Songgun supaya aku nanti gede, cepat gede bisa sekolah. Jangan sampai gini. Itu siapa sih yang masuk penjara itu? Itu tuh, aku, si itu yang tinggalnya di sono. Gak boleh ya. Harus didengar hal-hal yang baik. Kenapa? Karena kita dipenuhi Roh Kudus. Amin.
Mari kita lanjutkan berikutnya. Ini sudah mau masuk bagian terakhir daripada bicara kita hari ini. Daniel, siapa tadi? Joshua, yuk. Yang tadi ayat berapa? Efesus? Efesus pasal? Oke, lanjut. Daniel. Hah? Ya, Efesus. Ini maksudnya diucapkan ini. Ayo, Joshua, ucapkan coba. Apa? Baca aja, buka. Oke. Terus, Daniel. Oke, terus berikutnya. Oke, lanjut. Berikutnya. Amin. Jadi mari kita betul-betul belajar bahwa kalau kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita bertobat, memiliki iman, dan kemudian dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Amin. Mari kita akhiri dengan menjawab beberapa pertanyaan, sama-sama dibaca. Siapa? Roh Kudus. Kemudian dua. Semua orang, betul. Terus? Selama-lamanya. Kemudian empat. Bertobat dan beriman. Lima. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Kemudian terakhir. Pertobatan ya, iman. Mari bangkit berdiri semuanya. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Masih ada satu lagi, kurang lupa. Ini yang A, B, C atau D? D. Ini adalah kesalahan Tuhan. Maki-maki Tuhan, benar? Nah, ini perubahan dalam hidupku adalah bersaksi tentang Kristen. Betul? Saya bersyukur pada Tuhan karena saya sempurna. Betul? Oh? No. Kemudian? Karena merasa berarti bangga dengan kehebatan saya. Saudariku, ampunilah saya. Betul? Saling mengampuni? Betul. Apakah dua hal yang muncul dalam kehidupan orang percaya yang dipenuhi dengan Roh Kudus? Pertobatan dan iman. Kemudian diberi? Roh Kudus untuk? Oke, mari bangkit berdiri semuanya. Mari kita tutup dalam doa. Siapa? Desi, tutup dalam doa.